Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, kata-kata untuk hari ini. Janganlah menunggu dirimu untuk termotivasi lalu bergerak. Tetapi, bergeraklah terlebih dahulu, maka dirimu akan termotivasi dengan sendirinya. Jadi, jangan pernah menyerah, karena kegagalan bukan akhir dari segalanya. Sukses selalu buat angkatan 15. Saya Tim Maulana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Ahmad Adrio. Sesungguhnya kecerdasan yang paling cerdas adalah takwa, dan kebodohan yang paling bodoh adalah maksiat. Dosa-dosamu boleh jadi sebesar kapal, tapi jangan pernah lupa bahwa rahmat Allah lebih besar daripada lautan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azra Mutia Farila dari kelas 12-3. Hai the best letter generation. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Semoga Allah memperlancar dan mempermudah semua jalanmu untuk mencapai semua mimpi-mimpi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Cika Ibrahim dari Bantal 3 aka 12-3. Jangan pernah lelah dalam bermimpi. Jika mimpi tersebut tidak terpenuhi, ketakutan akan kegagalan berikutnya seharusnya tidak menghalangimu dari jalan kepercayaan diri. Ingat, kehidupan yang besar dimulai dari mimpi yang besar. Maka dari itu, jangan pernah patah semangat dan teruslah meraih mimpi. Fighting. Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Arsutani dari kelas 12 IPA 3 Bantalan. Pada akhirnya semua akan menjalani tempatnya masing-masing. Maka belajarlah menjadi kuat walau sendirian. Semoga tubuhmu kuat, badanmu sehat. Jadilah manusia yang bertakwa dari segala hal yang membuat kita. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delip Selvia dari kelas 12-3. Halo Bantala, halo angkatan 15. Dewasa bukan berarti tentang usia, tapi dewasa adalah tentang sikap. Semua orang bisa tua, tapi semua orang belum tentu bisa dewasa. Belajarlah dari kesalahan, tapi bukan lari dari kesalahan. Jadikan itu pelajaran, tapi bukan untuk pengulangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai angkatan 15, halo juga Bantala. Perkenalkan, nama saya Devina Aziza dari kelas 12-3. Pesan saya cuma satu, ketika kalian merasa bersedih kepada harapan yang telah ditunjukkan kepada manusia, itu salah kalian sendiri, karena sebaik-baiknya tempat berharap adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Nama saya David Mulyadi Mayanta dari kelas 12-3. Di sini saya mempunyai sedikit motivasi buat angkatan 15. Janganlah kalian menyia-nyiakan waktu. Apabila kalian menyia-nyiakan waktu, maka waktulah yang akan menyia-nyiakan kalian pada suatu saat nanti. Sekian dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Septia Putri dari kelas 12-3. Di sini saya akan memberi pesan untuk angkatan saya sendiri, yaitu angkatan 15. Tidak peduli sesulit apapun prosesnya, menyerah bukanlah pilihan. Kalau bukan kamu yang menguatkan diri kamu sendiri untuk berjuang, mau siapa lagi yang kamu andalkan? Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku terima. Hai, saya Afiq. Keberadaan saya di sini untuk menyelesaikan apa yang belum selesai di cara saya sendiri. Hidup di atas kaki kedua orang tua mewajibkan saya untuk membanggakannya. Semoga semua yang menonton video ini bisa melakukan itu. Beri yang terbaik untuk kedua orang tua kita, apapun yang terjadi. A15, kita untuk masa depan untuk kita. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzan Said Sitorus dari 12-3. Ada tiga hal yang menjadi kunci dalam kehidupan, yaitu
jalani, nikmati, lalu syukuri. Sukses terus angkatan 15, selalu menjadi keluarga, baik suka maupun duka. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Emrafi Aryanu dari kelas 12 MIA 3. Saya untuk angkatan 15. Kejarlah cita-cita setinggi langit, jika jatuh maka akan jatuh di antara bintang hitam. Jangan pernah menyerah, karena kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kejarlah cita-cita kalian, dan jangan pernah menyerah. Lakukanlah usaha dengan diiringi doa. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Safitri dari kelas 12 3 Bandar. Jangan pernah menyesali apa yang sudah kita lalui, tetapi syukuri apa yang kita jalani saat ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjang aseo dan mantunida. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Aika Badudin dari kelas 12 3. Di sini saya punya pesan untuk angkatan saya sendiri, yaitu angkatan 15. Lakukan apa yang kamu lakukan, karena itulah hidup kamu. Jangan pernah lakukan yang tidak yang kamu lakukan, karena itu berbentuk sesuai dengan harapan kamu. Begitulah pesan saya. Kembalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, hello everyone. I would like to introduce myself. My name is Rafli Albayhaqi. I am from 12 Science Street. For the Wish Leader generation, I want to just say something. Life is like a piano, just black and white. But if God play it, all will be a beautiful melody. Keep your dreams alive, understand to achieve. Anything requires faith and belief in yourself, vision, hard work, determination, and dedication. Remember, all things are possible for those who believe. That's all. Thank you guys. Bye. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nuha dari Bantala 3. Hai untuk angkatan 15. Pesanku untuk kalian semua, biarlah semua berlalu dengan apa adanya, berlalu dengan semestinya, dan berakhir dengan seperlunya. Terima kasih sudah berjuang sampai titik ini. Usaha apapun yang kalian lakukan tidak akan jadi sia-sia. Terima kasih dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rahmatin Ramadhan Irawan dari kelas 12 IPA 3. Pesan untuk angkatan 15, jangan pernah menyia-nyiakan satu hari dalam hidup. Karena satu hari yang baik akan memberimu bahagia, dan satu hari yang buruk akan memberimu motivasi. Sekian dari saya, untuk angkatan 15, dari saya, sukses terus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramu Putra Wijaya dari kelas 12 IPA 3. Pesan saya kepada angkatan 15 yaitu ketika kau ingin sukses maka lakukanlah 4 hal, yaitu yang pertama optimis, yang kedua ikhtiar, dan yang ketiga doa, dan yang keempat tawakal. Ketika 4 tersebut telah kau jalani, insyaallah apa yang kau cita-citakan akan terjadi. Ingat, ketika sudah terwujud jangan lupa bersujud. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rangga Arsena. Saya dari kelas 12 IPA 3. Pesan saya untuk A15 adalah jangan menyerah jika kau berada dalam titik terendah dalam hidupmu. Karena hal itulah yang akan memberikanmu pengalaman dan menjadikanmu semakin dewasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Stika dari kelas 12 MIA 3. Halo angkatan 15, pesan saya untuk kalian semua yaitu perkataan buruk orang lain tentang dirimu tidak akan menentukan masa depan. Maka dari itu, jadikanlah perkataan orang tersebut sebagai acuan untuk meraih kesuksesan. Wise Leader Generation, generasi pemimpin yang bijaksana. Terima kasih atas pengalamannya, selamat melanjutkan perjalanan. Bye-bye. Assalamualaikum, aku Sally dari kelas 12 MIA 3 Bantala 3. Panjada wajada, Allah
tidak berjanji akan mengabulkan setiap keinginanmu di dunia, tapi Allah janji pada siapa saja yang mau berusaha dan berjuang, pasti akan Allah kabulkan. Untuk angkatan 15 dan bantalan 3, berjuanglah semaksimal mungkin dengan diiringi doa dan tekad. Ingat, harapan orang tua kita di belakang besar untuk melihat kita sukses. Good luck! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Siska Fitri Andayani dari kelas 12 IPA 3. Halo Bantala, halo angkatan 15. Belajar menerima keadaan tanpa membenci kenyataan. Ketika apa yang terjadi terlalu jauh dari harapan, nyerah gak bakal buat kita jadi apa-apa. Istirahat dan coba lagi besok. Jangan pernah takut untuk mencoba, karena if we never try, how do we know? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, watashi Sonia de Lestari 12 IPA 3 Karang. Saya ingin berpesan kepada semua teman-teman satu angkatan yang akan melanjutkan pendidikannya ke perguruan yang lebih tinggi untuk tetap optimis dan percaya diri supaya bisa sukses untuk kedepannya. Terima kasih. Jadi warides, arigato gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susana Marsalia dari kelas Bantala ingin menyampaikan sebuah pesan, yaitu jagalah kesehatanmu, karena kesehatan adalah sebuah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang diberikan secara gratis dan cuma-cuma. Maka dari itu, kita harus selalu menjaga kesehatan dengan cara berolahraga, makanan teratur, dan selalu meminta kesehatan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.